gue bener-bener nantiin banget Secret Number itu bakalan menang first win. Halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel aku. Halo. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba mereaction lagi, tapi kali ini balik lagi ke konten reaction yang K-pop ya. Besok nih teman-teman, buat kalian para lovey, kalian jangan lupa ya, besok itu adalah comebacknya Secret Number. Acuk. Kali ini kalau dilihat dari foto teasernya sih, aku ngerasanya tuh kayak bakal musiknya beda daripada yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan lebih ngebeat, tapi kalau yang comeback kali ini kayaknya lebih ke flow gitu loh. Mungkin kayak lebih konsep kayak GFRIEND gitu ya, kayak summer-summer gitu loh. Kayak musiknya tuh musik halus gitu loh. Soalnya dari foto teasernya pun kayak ya musim panas gitu lah istilahnya gitu. Gue yakin sih kalau dari lagu-lagu Secret Number tuh gak kalah teman-teman. Gue pribadi gue sendiri ya, dari awal debut sampai sekarang tuh lagu Secret Number tuh gak ada yang gagal kalau menurut gue. Cuman ya emang belum rezekinya aja gitu untuk jadi first win. Dan semoga aja walaupun ya mungkin di comeback kali ini bakal agak susah lagi, soalnya ada beberapa dari Sunbae ataupun girl group ataupun boy group yang ikutan comeback di bulan ini gitu loh. Jadi saingannya tuh cukup berat juga gitu. Cuman ya kita nikmatin aja untuk comeback kali ini juga ya, sama seperti di comeback-comeback sebelumnya. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga kalau Secret Number bakal menang, jadi jangan patah semangat juga ya laki. Ingat tetap dukung Senum. Oke, kita akan coba melihat teasernya dari teaser 1 dan 2 langsung ya. Gue sengaja nunggu teasernya tuh sampai muncul semua dulu, jadi gue nggak nonton teasernya langsung gitu. Oke, langsung aja yuk. 1, 2. Oh, ada kayak gambar bulan gitu. Ah! Ini konsep kayak gini kayaknya aku pernah ngeliat sih ya. Beneran kayak GFRIEND gitu loh. Oh, musiknya. Ah, suara Zoo kan sih. Oh, beneran ini mah musiknya kayaknya bakalan soft banget itu loh, kayak tahu nggak di era-era yang mereka nyanyi Osnya apa tuh lupa. Yang lagu itu loh, kayaknya bakal konsepnya tuh kayak begitu gitu loh kayaknya ya. Ini kayaknya doang sih, cuman kayak iya sih, soalnya beda dari konsep-konsep kemarin gitu loh. Sudah kita tetap rambut hitam. Dedeju sekarang ya emang. Yeah. Musiknya enak banget ini bakalan sumpah. Sebenarnya anehnya itu ya, setiap Senum mau comeback itu mereka tuh selalu nge-spill duluan gitu loh tentang gaya rambut mereka, dari kayak penampilan mereka di luar gitu loh. Nah, kayak Dedek itu segala macem gitu kan udah kita lihat duluan ya sebelum kayak teasernya keluar gitu. Dan di sini gue tuh sebenarnya kangen banget sih sama rambut panjangnya Lea ya teman-teman. Kapan sih Lea tuh dapet konsepnya itu rambut dia tuh panjang lagi gitu. Aku kangen banget nih. Dan jujur aja kalau dari Dita, aku lebih suka Dita tuh yang kayak begini, jadi kayak rambut hitam kalau nggak coklat gelap gitu loh. Kalau menurutku Dita tuh lebih cocokan dengan rambut yang kayak begitu. Oh iya, buat kalian juga yang Loki nih, Secret Number itu kayak ngadain ikut collaboration sama apa ya tadi? Korea 360 atau apa sih tadi tuh? Jadi kalian tuh bisa ada kesempatan untuk memenangkan lomba itu, dan kalian ada kesempatan untuk tatap langsung sama Secret Number coba. Gue juga sebenarnya pengen ikut sih, tapi ikutan acara itu tuh kalian harus foto di tempat Korea 360-nya itu, ada di Jakarta gitu loh. Dan gue tuh lumayan jauh sih ya. Pengen ikut sih gue, cuman kesananya masih apa aku. Jadi kalian kayak foto di sana gitu apa? Kalau nggak kalian bikin video gitu, kalian upload. Terus kalian daftar ke Korea 360-nya. Setelah itu kalian kalau misalkan menang, kalian akan punya kesempatan untuk ketemu langsung tatap muka sama Secret Number. Fine sing. Itulah. Mari kita tunggu besok comeback-nya Secret Number ya, dan semoga aja di comeback kali ini bakal sukses. Gua bener-bener nantiin banget Secret Number itu bakalan menang first win. Entah itu kapan, kalau bisa sih ya di comeback kali ini. Tapi gue yakin banget kalau nanti emang bakal ada eranya di mana Secret Number bakal menang first win. Entah kenapa itu merupakan firasatku.
biasanya firasat gue bener nih. Dan juga oh iya, jangan lupa untuk MV Doxa dan juga MV yang lainnya dan video yang lainnya, jangan lupa untuk terus streaming ya teman-teman. Aku juga sering mampir dan sering tinggalin komentar di situ, yang sering komentarnya ngituin view, aku sering di situ juga. Jadi jangan lupa kalian itu tetap streaming video Doxa dan lainnya.